semua, di video kali ini saya akan mereview komplek baru dari developer Synthesis Development yang berada di Jalan Purnawarman Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, ini adalah penampakan pintu masuknya. Jadi, dia cuma punya satu pintu masuk ya. Dan nanti penghuni akan menggunakan access card untuk masuk ke dalam komplek ini. Nah, itu adalah marketing office-nya. Jadi marketing office ini nanti akan berubah jadi ruko-ruko ketika rumahnya semua sudah terisi, sudah laku ya. Kita masuk ke marketing office-nya. Di sini langsung disambut sama mockup plan-nya dari Synthesis Development. Jadi Synthesis Home ini dibangun di area seluas 4,7 hektar yang terdiri dari 3 tipe rumah dengan total rumah yang dia jual itu 267 unit. Dan mereka mengusung fitur smart home. Selain itu, komplek ini juga dilengkapi dengan taman tematik. Lokasi Synthesis Home ini di sekitar Jalan Purnawarman Ciputat, itu 2 km dari stasiun MRT Lebak Bulus yang merupakan jalur penghubung antara kawasan sentra bisnis Sudirman dan sekitarnya. Synthesis Home ini punya fasilitas yang lengkap, mulai dari 4 taman tematik, picnic field, barbecue, barbecue area, bicycle line, outdoor gym, children playground, swimming pool, indoor gym, sampai dengan clubhouse. Dari total 4,7 hektar itu nggak semuanya dibangun, jadi 60% itu bangunan, 40%-nya itu fasilitas umum. Dari total 267 rumah, 97 unit di tahap 1 sudah sold, seharga 1 miliar rupiah di luas tanah 60 meter. Tahap kedua dibuka sekitar 130 unit, dan tahap 3 mungkin sekitar 30 unit. Tiap rumah itu sudah dapat CCTV di living room dan carport. AC dan lampu juga sudah terkoneksi dengan smart home, jadi bisa diatur dari jarak jauh melalui aplikasi di handphone. Jadi Synthesis Homes ini dibangun oleh Synthesis Development yang juga sudah mengerjakan beberapa project-project seperti Synthesis Square di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Synthesis Apartemen di Kemang, Basura Apartemen, dan Praja Wangsa Apartemen. Rumah contoh yang akan kita masukin ini adalah tipe 6073, tapi dibangun di atas tanah 90, jadi di belakangnya itu akan ada lebihan taman. Lebar depannya 6 meter, ke dalamnya itu panjangnya 15 meter. Untuk rumah contoh ini, ada 1 kamar tidur di bawah dan 2 kamar tidur di atas dengan 2 kamar mandi, masing-masing 1 di atas, 1 di bawah. Dalamnya sama persis dengan tipe yang 90 meter, tapi yang 90 meter itu punya 3 kamar mandi karena master bedroomnya ada kamar mandi di dalamnya, juga balkonnya dia lebih luas. Untuk tipe 90 dibanderol dengan harga mulai dari 1,8 M. Mau saat ini itu ada libur bayar 1 bulan, jadi booking fee dulu, setelah itu baru bayar 2 bulan kemudian, DP bisa dicicil 3 kali. Untuk KPR pertama, DP minimum 5%, dan untuk KPR kedua minimum 20%. Untuk penampungan air hujan di sini, udah ada kolam resapan untuk antisipasi banjir, untuk dialirkan lagi ke sungai. Tapi kalau misalnya sungainya udah nggak nampung, di sini juga udah disiapin mesin injection untuk menyuntikan air langsung ke dalam tanah. Itu hanya untuk air hujan ya. Setiap rumah itu sudah ada bak kontrol yang lokasinya di depan living room. Listrik dan internet di sini sudah bawah tanah ya, jadi nggak ada kabel-kabel yang melintang. Thank you.
Okay, karena rumah contohnya juga hanya satu unit yang bisa kita lihat dan tipenya juga nggak terlalu banyak. Isinya mostly akan sama, denah dalamnya, tampilan luarnya hanya beda di luas tanah sama luas bangunan dan nggak terlalu signifikan. Semoga video kali ini cukup jelas ya teman-teman. Untuk detailnya yang masih belum puas melihat videonya, yang masih belum dapat detailnya seperti apa, bisa lihat di websitenya ya, di synthesishomes.id. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dinyalahin loncengnya, dan di like ya. Sampai ketemu di next video.